hari ini saya ingin berkongsi mengenai surah Al-Kahfi. Ha, kenapa surah Al-Kahfi? Kerana Allah menjanjikan barang siapa yang menginginkan rezeki yang melimpah ruah, bacalah surah Al-Waqi'ah. Barang siapa yang nak terselamat daripada siksaan azab kubur, bacalah surah Al-Mulk. Dan kalau siapa yang nak terselamat daripada fitnahnya Dajjal, bacalah surah Al-Kahfi. Jadi apa manfaat jika kita mengamalkan surah Al-Kahfi? Yang pertama, kita terselamat daripada fitnahnya Dajjal. Besar fitnahnya Dajjal ni nanti. Ada satu kisah yang mengisahkan seorang pemuda yang sangat berani. Dia pergi berhadapan dengan Dajjal. Lalu apa yang terjadi kepadanya? Dia dibunuh oleh Dajjal dan dibelah dua oleh Dajjal. Dan Dajjal ni begitu sombong melihatkan kehebatannya. Dia mencantumkan semula pemuda tersebut. Begitulah cerita fitnahnya Dajjal ni. Jadi siapa yang nak terselamat daripada fitnahnya Dajjal, amalkanlah surah Al-Kahfi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berpesan kepada kita, jika kamu diberi pilihan oleh Dajjal sama ada untuk memilih antara air sungai yang mengalir dan juga api yang membara, Nabi pesan pilihlah api yang membara kerana di dalam api yang membara itu terdapat air sungai yang mengalir. Jadi jangan lupa untuk amalkan surah Al-Kahfi. Yang kedua, kita mendapat pengampunan dosa antara dua Jumaat. Baca surah Al-Kahfi minggu ni, insyaAllah mendapat pengampunan dosa sampailah hingga ke Jumaat hadapan. Dan yang ketiga, dipancarkan cahaya seluas antara dirinya dan Kaabah. Luas cahaya tu. Dan yang keempat, kita dihindar daripada gangguan syaitan. Jadi surah Al-Kahfi ni ada 110 ayat. Ayat dia lebih panjang-panjang sedikit berbanding dengan surah Al-Waqi'ah, 96 ayat. Nampak macam tak banyak beza, tapi surah Al-Waqi'ah dia pendek-pendek sedikit. Ha, macam mana bunyi surah Al-Kahfi tu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Amalkan sehinggalah akhir hayat. Insya-Allah, ini akan mendatangkan perkara yang lebih baik kepada diri kita. Ha, jadi dalam surah Al-Kahfi ada menceritakan mengenai iktibar-iktibar bagaimana kita untuk menghadapi dunia akhir zaman. Jadi dalam surah Al-Kahfi ada menceritakan mengenai Ashabul Kahfi. Kalau siapa yang nak tahu cerita mengenai Ashabul Kahfi, anda semua boleh pergi ke video Ashraf Amirul. Dia ada menceritakan mengenai Ashabul Kahfi. Sebenarnya dalam cerita Ashabul Kahfi, dalam surah Al-Kahfi, ada doa kepada kita yang boleh kita amalkan untuk sesiapa yang mempunyai masalah sukar untuk tidur, tidurnya kurang nyenyak, dia mempunyai gangguan tidur lah. Anda boleh mengamalkan surah Al-Kahfi ayat yang ke-11. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dan maksudnya, lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyak di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Tapi ingat, janganlah pula baca surah Al-Kahfi ayat yang ke-11 ni tapi lampu masih terbuka lagi, kan? Masih scroll lagi ML Studio, tengok video, kecam-kecam speaker. Tak mau macam tu, nanti tak boleh tidur. Jadi kalau dah baca ayat tu, dah ready lah untuk tidur. Jadi insyaAllah anda akan mendapatkan tidur yang lena. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum.